Pemirsa, ratusan rumah di tiga kecamatan yang ada di Kabupaten Jember, Jawa Timur terendam banjir hingga mencapai ketinggian 1 meter. Petugas gabungan dari BPBD, Koramil, dan Polres Jember terus melakukan asesmen dan menyedot genangan di rumah-rumah warga yang terendam banjir. Hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Kabupaten Jember, Jawa Timur sejak 28 November lalu telah memicu aliran sungai Semanggir yang berada di Kecamatan Kaliwates meluap, sehingga merendam setidaknya 117 rumah warga di Desa Rambi Puji, Kecamatan Rambi Puji. Luapan sungai Semanggir juga merendam sekitar 75 rumah di Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates dengan ketinggian mencapai 1 km. Hujan deras dengan durasi panjang itu juga mengakibatkan sungai Mayang meluap dan merendam Desa Wono Asri, Kecamatan Tempurejo dengan ketinggian mencapai 50 cm. BPBD beserta Koramil, Polres, dan Tagana setempat dibantu relawan segera melakukan penanganan korban banjir dan pembersihan rumah-rumah warga yang terdampak banjir. Sejumlah ruas jalan yang terendam banjir langsung ditutup, mengingat ketinggian air mencapai 50 cm dan dinilai membahayakan pengendara, utamanya kendaraan roda 2. Jadi pada saat ini kami sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, salah satunya dengan Dinsos. Kami sudah menyiapkan untuk dapur mandiri dan bantuan nasi bungkus kepada untuk petugas dan warga yang saat ini sedang melakukan pembersihan. Sedangkan dari BPBD Kabupaten Jember, saat ini kami sedang melakukan asesmen. Hingga malam, petugas terus melakukan penyedotan genangan yang masih ada di dalam rumah warga terdampak. Warga pun diimbau untuk terus waspada, khususnya yang tinggal di bantaran sungai dan lereng pegunungan, karena berpotensi longsor jika hujan terus terjadi hingga 3 jam.